Senayan ini telah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Rashid Baswedan, dan ini di tengah-tengah JPU ini juga ada simbolisasi peresmiannya Smart Viewers, dan di sini juga dikatakan simbolisasi JPU ini adalah simbolisasi dari gejolak dan semangat bangsa Indonesia untuk terus maju dan berkembang Smart Viewers. Smart Viewers, JPO Bundaran Senayan ini cukup berbeda nih dibandingkan dengan JPO-JPO lainnya karena atapnya berbahan dasar polikarbonat berwarna abu-abu yang dapat melindungi kita dari sinar UV dan sinar matahari. Jadi Smart Viewers gak perlu khawatir untuk kepanasan nih kalau jalan pada siang hari. Kalau hand railing dan juga lantai dari JPO ini berbahan dasar kayu komposit yang dipercaya tahan air dan juga anti rayap. Warga Jakarta pun dihimbau untuk membuang sampah pada tempatnya karena sudah disediakan fasilitas tempat sampah ini. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya Smart Viewers saat melintasi JPO ini maupun JPO-JPO yang lainnya juga. Dan seperti yang kita ketahui ya, warga Jakarta itu sempat sedikit khawatir tiap kali melewati JPO-JPO sebelumnya karena khawatir adanya rawan pencopetan maupun sebagainya. Tapi nggak perlu khawatir lagi karena beberapa JPO yang sudah direvitalisasi sudah disediakan CCTV yang dapat mengamankan JPO ini. Jadi misalkan ada kejadian yang tidak menyenangkan terjadi, kita bisa langsung melapor dan bisa dicek melalui CCTV yang ada di sini. Jadi saat melintasi lebih aman dan juga nyaman. Tadinya mau buat konten buat vlog, tapi main-main di sini dulu, jadinya ngeliat sore-sore di jalanan ini kenapa sih gitu, bagus gak sih, atau make sense gak sih gitu. Sebenarnya kan ini jembatannya tadi biasa aja, tapi dilihat dari renovasi ya udah bagus gitu. Kan jembatan yang lain di samping-sampingnya ada pengemis, ada pengamen, segala macam. Sini bersih sih. We'll be right back.
jalur perlintasan dan juga fasilitas yang ada JPO GBK ini dengan JPO sebelumnya yaitu Bundaran Senayan sih kurang lebih sama nih Smart Viewers. Cuman yang membedakan adalah desain luarnya. Kalau misalkan JPO GBK ini dibilang mirip dengan segi empat spiral, kalau misalkan JPO sebelumnya itu dibilang seperti lingkaran cincin. Nah, katanya JPO ini juga terlihat lebih indah di malam hari. Kira-kira gimana ya penampakannya saat matahari terbenam? Ya Smart Viewers, ini dia kondisi dan kenampakan dari JPO GBK di malam hari. Gimana? Nuansa artistik dan modernnya dapat banget ya. Dan untuk kalian para pencinta hunting foto nih, JPO di kawasan Senayan ini dapat menjadi pilihan kalian dalam hunting foto. Karena hasilnya pasti instagramable banget. Tapi tetap harus memperhatikan para pejalan kakinya ya, jika kondisinya sedang padat dan di waktu-waktu sibuk, kalian harus mengutamakan para pejalan kaki yang sedang beraktivitas. Karena balik lagi pada fungsi utamanya, untuk memberikan hak para pejalan kaki dalam memberikan keamanan dan juga kenyamanan. Dan Smart Viewer, sekian dulu informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap saksikan hashtag Jakarta di hari dan jam yang sama. Akhir kata, saya Foni Cipora beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Penyelamat. Mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan betapa hebat dan kokohnya bangunan yang membentang panjang untuk menyeberangi para pejalan kaki. Di tengah padatnya kendaraan dan luasnya jalan di ibu kota, membuat para pejalan kaki sulit untuk menyeberangi jalan raya. Dengan berdiri tegap, kokoh dan indah, menjadikan jembatan penyeberangan orang ini aman dan nyaman untuk digunakan oleh masyarakat luas dalam menyeberang. Terima kasih kepada pemerintah telah menyiapkan fasilitas JPO yang indah ini. Sekarang giliran kita untuk menjaganya.